Beralih ke berita lainnya, pemirsa, diduga konsumsi miras oplosan berlebihan seorang pemuda asal Kecamatan Amanuban Timur, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, ditemukan tewas pagi tadi. Warga desa Liu, Kecamatan Amanuban Timur, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, dikejutkan dengan tewasnya seorang pemuda bernama Alfred Natonis di dalam gubuk pamannya. Diduga korban tewas akibat konsumsi miras oplosan berlebihan. Pihak kepolisian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban. Saat ini polisi memeriksa sejumlah saksi dan miras oplosan yang dikonsumsi korban.